Bali yang cukup padat. Dan kita di belakang saya ini, teman-teman, ini saya juga kurang tahu Yayasan Pendidikan Karang Gede. Jadi yayasan ini dalamnya ada PAUD Mahardika. PAUD saja dalam bahasa yang mesanya kayak seperti pura ya. Nah, jadi sekarang kita ini rencana mau ke salah satu tempat wisata yang ada di Bali. Itu di Kertalangu yang di dalamnya ada desa budaya. Nanti karena pesan yang akan kita ambil di dalam Kertalangu ini, jangan lupa untuk tetap subscribe, like, dan komen channel YouTube Iceng Salangan. Ternyata di lokasi untuk desa budaya ini ada gong pertamanya. Cuma bagaimana apakah bisa masuk atau tidak, kita telusuri dulu cari informasi bisa masuk atau tidak. Jangan nanti kita diusir atau dikejar anjing. Bahaya kalau ada anjing di dalam kan. Oh, ini bisa foto-foto. Nah, jadi ini adalah World Fest Gong, yaitu gong perdamaian dunia. Kalau di kota Palu itu juga ada. Nah, kalau di Bali saya juga kurang tahu apakah banyak gong perdamaian atau cuma satu-satunya di sini di kota di Bali. Nah, ini di kita ambil di sini. Oke teman-teman, kita ini sudah masuk di area desa budaya. Nah, ternyata salah satu fasilitas yang diberikan oleh desa wisata, desa budaya, ini salah satu wisata mancing. Cuma karena kebetulan kita tidak bawa kailnya, jadi kita nonton-nonton saja orang yang mancing. Ya, kalau di sana dapat ikan besar. Thank you.